randomnya Yuki Kato di Jember Fashion Carnival. Santuy makan telur gulung sambil nyeker hingga ngelur lapar. Artis cantik Yuki Kato jadi sorotan saat ikuti parade di Jember Fashion Carnival. Ikuti parade di Jember Fashion Carnival, Yuki Kato bersantai makan telur gulung hingga nyeker. Bahkan, Yuki Kato mengeluh lapar ke penonton saat parade Jember Fashion Carnival. Sontak aksi random Yuki Kato ini langsung jadi sorotan netizen. Lantas, seperti apa potretnya? Yap, baru-baru ini sejumlah artis tanah air ikut berpartisipasi dalam parade di Jember Fashion Carnival. Salah satu artis yang ikut berpartisipasi adalah artis cantik Yuki Kato. Dalam parade itu, Yuki tampak berdiri di atas mobil arak-arakan. Ia tampil cetar dalam balutan gaun warna merah nyala. Yuki juga tampak memakai sayap merah ala bidadari. Artis berdarah Jepang tersebut lantas menyempurnakan penampilannya dengan make up super cetar berwarna merah. Yuki awalnya melambai-lambaikan tangan pada penonton. Namun siapa sangka, Yuki Kato tiba-tiba mengeluh lapar ke penonton. Ia pun menanyakan makanan atau jajanan khas Jember. Usai tanya ke penonton, Yuki Kato pun melihat jajanan telur gulung. Benar saja, ia langsung meminta tolong staf untuk membelikan telur gulung. Aksi Yuki Kato di Jember Fashion Carnival, usai beli, Yuki tampak girang bukan main. Ia bahkan makan sambil bertelanjang kaki alias nyeker. Yuki juga memastikan para stafnya untuk ikut makan telur gulung tersebut. Sambil menari-nari, Yuki pun menyamarkan telur gulung itu pada penonton. Sontak, aksi random sang artis langsung banjir komentar netizen. Banyak yang memuji aksi natural dan rendah hati sang artis. So guys, menurut pendapat kalian, gimana sih Yuki Kato di Jember Fashion Carnival 1 ini? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. See you on the next video guys, bye-bye.